Shalom Bapak Ibu, shalom semua. Judul renungan kita adalah Kehadiran Tuhan. Tuhan berjanji selalu menyertai Anda, Ibrani 13 ayat 5b. Apakah Anda sadar akan kehadiran Tuhan setiap hari? Saat Anda sadar akan kehadirannya setiap hari, Anda akan mengalami kedamaian yang memberi Anda istirahat, kegembiraan yang tak terungkapkan, dan kekuatan yang tidak bisa diberikan oleh apapun di dunia ini. Bahkan, Anda akan damai dan kuat seperti Yesus. Anda akan berbicara dan bersikap seperti Yesus. Karena Anda tidak dapat berada di hadirat Allah tanpa keindahan, cinta, kedamaian, kekuatan, dan kemuliaannya yang menular kepada Anda. Tetapi bagaimana Anda berlatih untuk menyadari kehadiran Tuhan? Mulailah dengan melihat Tuhan bersama Anda dalam apapun yang Anda lakukan dan dimanapun Anda berada. Misalnya, saat rapat dan sedang membahas masalah-masalah, lihat Tuhan di sana bersama Anda dan membimbing Anda. Kehadirannya akan membawa kejernihan pikiran dan kebijaksanaan. Anda akan mengalir dengan ide-ide hebat dan tajam. Jika Anda pergi untuk wawancara, lihat Tuhan di sana bersama Anda, meletakkan jawaban di mulut Anda. Keguguran Anda akan luluh saat Anda melihat kebaikannya. Jika Anda di tengah-tengah pertengkaran, kata-kata Anda akan berubah dan bahasa tubuh Anda akan menjadi lebih rukun ketika Anda melihat Tuhan di sana. Akan ada rem secara supranatural ketika Anda tahu bahwa Tuhan yang mencintai Anda dan mengawasi Anda ada bersama Anda. Saat Anda sadar kehadiran Tuhan, kekhawatiran dan ketakutan tidak memiliki pijakan di pikiran Anda lagi. Anda akan melihat Tuhan memaksimalkan sukacita Anda dan membuat Anda makmur dalam apapun yang Anda katakan dan lakukan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.